Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau bergabung di channel ini. Oke, langsung saja, di video saya sebelumnya saya sudah mereview uang kuno seri bunga tahun 1959 yang nominal Rp25. Video kali ini saya akan mereview nominal yang keempat yaitu nominal Rp50. Bagaimana bentuk karakter desain dari uang ini? Silakan teman-teman simak penjelasan lebih lanjut. Uang Rp50 bunga tahun 1959, warna latar depannya itu didominasi dengan warna biru muda, di mana ukuran kertas dari uang Rp50 ini berukuran lebih kurang sekitaran 149 mm dan lebar lebih kurang sekitaran 77 mm. Pada bagian depan uang Rp50 bunga ini terdapat gambar bunga matahari di bagian tengahnya. Kemudian di bagian depan ini juga terdapat nomor seri, sama halnya dengan nominal yang sebelumnya, juga terdapat 3 variasi, ada yang terdiri dari 1 huruf, kemudian 2 huruf, dan yang ketiga 3 huruf. Untuk yang variasi 1 huruf, sama halnya dengan video yang sebelumnya, disebut juga dengan uang nomor seri replacement atau nomor seri pengganti, dan harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang variasi 2 huruf dan 3 huruf. Uang ini juga dicetak oleh percetakan TDLR atau Thomas Delarue E Company Limited. Kemudian pada bagian belakang uang Rp50 bunga ini, kalau kita perhatikan warna latarnya didominasi dengan warna keabu-abuan, dan di situ terdapat gambar dua elang laut yang lagi bertengger di atas karang dan saling berhadapan. Kalau kita terawang, tanda pengaman yang terdapat pada uang ini juga terdapat benang pengaman dan watermark atau tanda air di bagian tengahnya yang bergambar burung Garuda Pancasila. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengoleksi uang Rp50 bunga ini, untuk variasi 2 huruf dan 3 huruf dengan kondisi AUNC atau UNC, harganya di pasaran sekitaran Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 per lembarnya. Sedangkan harga untuk kondisi XF atau extra fine di sekitaran Rp35.000 sampai dengan Rp45.000 per lembarnya. Dan harga untuk kondisi VF atau very fine pasti di bawah harga extra fine, tergantung dari kondisi uang tersebut. Dan saya tambahkan di sini bahwasanya harga uang Rp50 bunga ini juga relatif bisa mengalami kenaikan dan penurunan sebesar Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 per lembarnya, tergantung situasi dan kondisi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.